yang saya lihat dan saya rasakan sendiri, karena memang pelatihan-pelatihan untuk berbasis teknologi ini jarang, maka penguasaan oleh guru itu kurang, sangat kurang. Biasa kalau guru selama ini lebih menguasai pada konten pembelajaran, cuma ketika berhubungan dengan teknologi agak kikuk gitu rasanya. Jadi kalau seandainya para guru dibekali dengan pembekalan-pembekalan teknologi seperti ini, saya yakin itu akan sangat bermanfaat bagi kalangan keluarga besar dari para pelajar, dan itu akan menghasilkan pelajar-pelajar yang akan semakin berkualitas. Nah, kalau untuk dari sisi materi, saya rasa guru-guru udah ahlinya lah. Cuma untuk bidang teknologi, nah ini yang perlu ditingkatkan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan seperti ini. Dan kedepannya, saya sangat berharap pihak yang berwenang untuk selalu mengadakan pelatihan-pelatihan ini dan semakin intensif bagi para guru-guru, terutama di daerah gitu. Yang saya alami itu kadang materi itu hanya untuk penguasaan dari bidang ajar saja, Pak. Tapi sebenarnya kalau guru kreatif sendiri, dia bisa mencari pembelajaran dari luar, ikut kursus atau apa tentang IT ini, maka sebenarnya teknologi itu bisa dipelajari tanpa harus menunggu Kementerian Pendidikan mengadakan ajang-ajang seperti ini. Jadi kalau disebut kesalahan, mungkin ini bukan suatu kesalahan, tapi kekurang minatan guru untuk memperkaya dirinya dengan keahlian dalam bidang teknologi. Insya Allah kedepannya, kalau sudah ada simulasi-simulasi seperti ini, guru-guru akan semakin bersemangat untuk menguasai teknologi. Subhanallah, saya merasakan perbedaan sendiri ketika saya mulai mengajar dengan konvensional, itu kurang ada respon dari murid-murid. Kebetulan saya juga kadang suka memberikan kajian-kajian tausiah di masyarakat, entah itu di majelis taklim, masjid, dan lain sebagainya. Awal-awal saya pun berceramah sebagaimana para da'i lainnya. Tapi setelah sering ikut pelatihan Radix yang dibawahi Kiai Wahyudin untuk masalah teknologi para da'i, alhamdulillah perbedaannya sangat tajam sekali dan terasa sekali. Masyarakat lebih antusias karena gabungan antara audio dan visual. Kalau cuma audio saja, mungkin daya serap dan konsentrasi audiens itu hanya sekitar 40%. Tapi kalau dengan audio visual, itu bisa meningkat sampai 75%. Itu bedanya. Bagi audiens, semakin memahami materi yang disampaikan, dan bagi para guru dan juga mubalig, semakin semangat untuk mempersiapkan materi-materi yang akan disampaikan kepada audiens. Gitu. Kalau kita melihat, katakanlah, alokasi waktu pembelajaran PAI dari SD negeri dengan SD yang berbasis SDIT, yakni Islam Terpadu, itu jauh sekali. Kalau SD negeri, itu alokasi waktunya hanya seminggu sekali. Satu minggu sekali, hanya 2 jam pelajaran. Satu jam pelajarannya cuma 45 menit, berarti katakanlah 1,5 jam. Sementara di SDIT itu ada 1 hari, pasti bertemu dengan materi agama, 2 materi pelajaran. Jadi kalau hanya mengandalkan konvensional saja, itu akan sangat sulit bagi guru menyampaikan materi kepada para murid, para peserta didik. Tapi kalau dengan sentuhan teknologi, sebenarnya tidak perlu kuantitas lamanya mengajar, kualitas mengajar itu yang akan menentukan berhasil atau tidaknya daya serap yang akan diterima oleh para peserta didik itu. Jadi di sini sangat mutlak para guru, para da'i, para aktivis masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan juga kepengajaran wajib menguasai teknologi. Untuk khusus hari ini, alhamdulillah kita lebih mengarah kepada penguasaan materi dari website yang keperluannya untuk mengajar. Dari kemarin sampai hari ini dan juga besok, itu lebih banyak konten-konten yang
memungkinkan para peserta seminar ini untuk aktif terlibat dalam pembuatan materi itu sendiri. Karena mentor hanya sebagai fasilitator, jadi kami sudah terbiasa untuk melakukan hal dengan kalau dulu mah katakanlah cara aktif, cara siswa aktif gitu, pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, dengan mendapatkan bekal-bekal seperti ini, kami merasa semakin mencintai profesi kami sebagai guru, dan kami sudah mengazamkan dalam diri kami akan lebih baik lagi dalam memberikan pengajaran kepada para peserta didik yang kami asuh. Luar biasa. Karena teman-teman banyak yang katakanlah ada yang baru mengikuti pelatihan seperti ini. Jadi kebanyakan, wah, kenapa nggak dari dulu kami mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini? Dan bagi rekan-rekan yang sudah terbiasa, kami semakin tergugah untuk semakin hari untuk semakin mencintai profesi guru dan akan membekali dengan kemampuan teknologi supaya belajar dan mengajar sama-sama saling menyenangkan.